Tepat 8 malam menjelang ulang tahun ke-38 TV3, kami bawakan seorang lagi penyampai legenda yang akan bergabung bersama saya malam ini. Saya Siti Khadijah Jaafar, tetapkan perhatian anda berita terunggul sejam dalam buletin utama. Krisis bekalan ayam selesai Jun ini. Juga jumlah permohonan dan pembaharuan pasport meningkat sehingga 60%. Salam sejahtera. Peminat bola sepak di Malaysia nyata puas dengan aksi bintang. Saya Azmi Aziz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia mencadangkan agar hubungan Kuala Lumpur dan Tokyo dinaik taraf daripada perkongsian strategik SP kepada perkongsian strategik komprehensif CSP. Cadangan itu disuarakan Perdana Menteri. Malaysia perlu menggalakkan pelaburan domestik DDI secara agresif sama seperti yang dilakukan bagi pelaburan langsung asing FDI. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, ini kerana kedua-duanya bentuk pelaburan ini sama penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Beberapa syarikat di China bersedia membangunkan kit ujian dan vaksin untuk menangani jangkitan cacar monyet. Sebahagian makmal telah mula menghasilkan kit ujian asid nukleik untuk mengesan virus itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skuad bola sepak kebangsaan Harimau Malaya kembali ke Stadium Nasional Bukit Jalil tepat jam 9 malam nanti bagi aksi pemeras badan menentang Brunei sebagai sebahagian persediaan kempen kelayakan pusingan air Piala Asia 2023 8 Jun depan. Bagi pembina tanah air, aksi Malaysia Brunei itu nanti turut boleh disaksikan secara langsung di TV9 dan sekalipun Brunei dianggap lawan yang agak mudah untuk disaingi, tetapi itu bukanlah ukuran yang diambil ketua jurulatih Kim Pangon. Saya Nazir Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan itu menutup paparan malam ini. Mewakili seluruh kru penerbitan Buletin Utama, setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada penyampai legenda Azmi Aziz atas kesudian menerima undangan kami bersiaran malam ini. Terima kasih Katie dan terima kasih juga kepada Buletin Utama dan TV3. Saya juga teruja sebenarnya kembali ke gelanggang. Apatah lagi Buletin Utama terus kekal sebagai berita nombor satu pilihan Malaysia. Sejak dulu lagi. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Ya, terima kasih Abang Mi. Baiklah, kita tinggalkan penonton dengan keindahan penempatan terpencil di Svalbard, Arctic Norway. Saya Siti Khadijah Jaafar. Dan saya Azmi Aziz, mohon undur diri. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.